sana. Jadi kita bisa bayangkan zaman dahulu itu, kita bayangkan di sini adalah sebuah pasraman ya, ada bangunan ininya, bangunan rumah-rumahan dari kayu, ada pondasinya, dan di depannya adalah candi pendermaannya, pemujaannya, candinya seperti ini, reruntuhannya. Ini dari candi Umpak Wolu, mungkin nanti jalur pendakiannya sana, turun. Ya, inilah candi Umpak Wolu. Setelah beristirahat dan mengambil dokumentasi di candi Umpak Wolu, kita neruskan jalanan ya. Nah, itu saya sudah menyeberang duluan. Jadi jalur untuk menuju ke arah ke Bekel adalah melewati samping sebelah kanan dari candi Umpak Wolu. Dan jalannya adalah menuruni sebuah curah atau sungai kering ya. Tuh, Om Sunan nyusul saya ke sini. Harus melewati turunan dulu ke curah ini. Oke, kita lanjut ya. Siap. Yuk. Kembali masuk ke area Kaliandra sebelah kiri kita. Lepas dari Candi Umpak Wolu. Yuk. Dari Umpak Wolu, jalurnya kayak jalur air nih ya. Jalan seperti kayak gini. Jangan atasnya kembali masuk ke rerimbunan. Kaliandra. Melingkar lagi. Loh, ketutup. Lu? Ya ada pohon tumbang ya. Iya, Lek. Kok gue nemu rambu sama sekali ya? Mana? Harusnya ke situ ya? Ya. Nah itu tutup jalurnya. Pohon tumbang. Mbak. Iya, kira. Ya muter. Ntar kita mikir dulu. Nah, ini jalur yang tertutup oleh pohon tumbang, jalurnya ini. Tadi kita muteri lewat sebelah bawahnya sana ya. Terabas lewat sini. Nanti jangan lupa beloknya lewat sini. Ini kembali ke jalur yang seharusnya. Ini. Kembali ke setapak lagi. Oke, yo, siap. Sambil kita cari tanda-tanda rafia ataupun panah. Betul, sudah ada botol, tanda rafia. Semakin lebat memang memasuki di area Kaliandra. Di, ini ya. Ayo, bingung. Oke, dapat tanda di sini ya. Siap. Belaknya yang mana? Belok kiri loh. Iya. Ya. Kita ini. Selama ini rambunya gak masalah. Semakin rungsep. Tandanya yang bawah ini jarang dilewati. Gak ada setapak sama sekali. Lihat gak kelihatan. Yuk. Campur antara Kaliandra dan Senikir ya. Bunga mataharinya. Jangan khawatir. Kita dobeli terus. Mendobeli tali rafia yang sudah lapuk lama. Kita dobeli pakai ini. Buntu, enggak terus terabas. Jasi. Enggak kat slot itu. Enggak. Kan toh, buntu kan. Buntu piye toh? Jalan kan. Ini buntu. Siap, tak paus dulu ya. Posisinya seperti gini. Ya itu tadi sebentar melalui jalur yang lah, lu. Kacamu kena bekel lek burimu lek. Lu. Kacamu kok itu, Lek?
Nah, dari sini baru kelihatan Gajah Mungkurnya. Jadi yang kita berobos di situ. Cukup. Kenapa? Enggak lah. Muter lagi mungkin. Ya iyalah. Mana? Gendera apa? Astagfirullahaladzim. Wih, dua itu waktu jolang enggak, Kak? Waktu jolang. Ya. Mana bendera? Ya. Ya ada dua bendera itu. Satu jolang, sedangkan yang kanan itu Gajah Mungkur. Berarti ada ngelewati atun ya? Ya. Setelah melewati itu rumbu-rumbu di bawahnya situ. Luar biasa. Itu tandain enggak ya? Eh? Yo jelas itu aja nerabos. Oke? Lanjut. Kita yakin meskipun depan tuh enggak jelas sama sekali. Udah rungsep wes bukan jalur. Tapi ini ada lupa kan gua plating. Iya, ini ada Rafia hitam. Biasanya Pak Ari enggak ngomong. Pak Ari. Halo Pak Ari, kangen bende sampean. Berang sampean. Seperti kayak gini, Rek. Harus menerobos. Ini tangan dikit jurang loh, yo. Hati-hati. Ah, seperti gini. Halo. Ya. Jarang dilewati memang. Kita lihat Om Sunan di belakang seperti apa. Kayak gitu. Gatel nak, Bro? Gatel. Iya. Sangat rumbu, harus merunduk-runduk di antara hutan senikir. Kayak ning gone wilis lek. Pos piro kae ya? Ya, wilis. Wilis gak seperti kayak gini. Hutan senikir kiri kanan pohon matahari, bunga matahari. Ya lurus. Dilewati wong tenan. Jalan air nih kayak tertutup. Pirang tahun udah tak dilewati wong. September kemarin ada Om Ardoko ke sini. Itu Oktober. Ya, sebulan. Nanti tidaknya Om Ardoko enggak ada? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu, tanya saya. Jalan ada. Coba saya lihat ya, itu loh. Sudah enggak ada sama sekali. Ada gitu loh ya, ini jalannya. Semakin menuju ke terang ya. Itu atas sudah mulai kelihatan terang. Jangan-jangan sudah mulai mendekati puncak dari gunung ini, bukit ini. Jangan-jangan. Yuk. Setelah melewati rumbu-rumbu, barulah kita mengintip. Sebelah itu sudah mulai kelihatan bekel ya. Sebelahnya. Ternyata. Ininya ya tetap rumbu, tapi sudah kelihatan bekel. Ini antara memang antara bekel dan Gajah Mungkur. Ini merusuk lagi. Untungnya kita terus memasang tanda rafia kuning. Luar biasa jalurnya. Kembali masuk ke hutan senikir yang jarang dilewati orang sama sekali. Wow. Tuh sampai bersok-bersok Om Sunan. Ya. Ada titik mulai turun ya. Mulai menuruni turunan. Kayaknya kita akan bertemu di ceruk yang antara bekel dan Gajah Mungkur. Ini turun dulu. Apa mak curah, Lek? Curah ya, tapi itu sebelah kanan kita adalah bekel. Tuh, bekel. Ah. Itu jelas sumber air yang aneh-aneh gitu. Iya. Itu tampak bekel di depan kita. Tebingnya kelihatan batu-batunya. Datar, Lek, ya. Cenderung datar ini. Lumayan buat napas. Istirahat dulu. Wow, kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Nih, bekel di sebelah depan kita. Tuh, kemiringannya seperti gitu. Wow. Terus melipir. Itulah bekel. Lemari, Yuda. Ada candi lah info nih. Apa tengkaran nih? Batu-batu. Oh jadi, iya. Aku mau coba sama itu. Aku sih. Iya. Ada candi di sini. Gelap. Di lereng tebing kayak candi apa? Siwa ya kalau di jalur itu. Di Om Sunan turun. Kita akan melihat candi apakah yang pertama kita jumpai setelah candi Umpak Wolu. Turun. Assalamualaikum. Insyaallah. Apakah ada keterangannya? Wow.
Gak ada ini bagian atasnya ya. Candi apa ini? Assalamualaikum. Tanpa ada tulisan sama sekali. Wow. Puing-puing candi. Ya, itu di bawahnya. Jadi malah turun dari jalur di atas. Tadi di sana kita kalau mau lihat candi ini harus turun dulu. Seperti gini. Ini candinya belum ketemu plakatnya ya. Sementara kita namakan candi belum tahu namanya. Barangkali nanti sudah ada informasi saat saya upload. Saya tambahkan title di video ini. Ini candinya belum tahu namanya. Karena memang nggak ada plakatnya. Ini khas dari candi Penanggungan, yaitu merupakan bentuk punden berundak. Ada ya undak-undakan ya. 1, 2, 3 mungkin. Di atas tuh biasanya bentuk semacam altar pemujaannya. Di sini pemujaannya. Dan misalnya mesti menghadap ke ini, ke gunungnya ke sana. Atasnya sana. Seperti ini. Oke. Okay. Siap. Om Sunan masih di candi itu tadi, bawah tadi. Ke sini. Kita teruskan jalannya masih masuk ke naik ke situ lagi. Ya sama, masih melewati rimbunan dari candi yang belum tahu namanya. Nanti saya kasihkan nama kalau sudah tahu ya di setelah diupload di videonya. Oke, itu Om Sunan menuju ke sini dari candi tanpa nama. Yuk. Satu cilik-cilik lek. Dari candi tanpa nama tadi, kita teruskan lewat sini. Yuk. Yuk, nah, semakin terang, tanda mungkin semakin di tempat teratas ya, atas ya. Itu bekal di depan kita. Nah, ini ada tumpukan batu lagi, maksudnya candi nih. Ada tangga naik, kita akan masuki area. Nah, ini ada candi Merak ya, ada plakatnya. Assalamualaikum. Wow, kiri kanan udah mulai menampakkan perpaduan antara kiri itu adalah Gajah Mungkur, sebelah kanan adalah Bekel. Kita sampailah di Candi Merak. Assalamualaikum. Ini roboh papannya. Cukup besar. Inilah Candi Merak. Sangat indah sekali. Wow. Candi Merak. Yuk. Bentar ya. Sebelah kita adalah Gunung Bekel. Kita masuk ke area Candi Merak. Khas punden berundak. Ini ada dua undakan ya. 1, 2. Dan bagian atas adalah bagian altar pemujaannya. Kena roboh, kena angin li ya. Ya. Dibetulkan lagi sama Om Sunan. Ya terbalik-balik karena jatuh. Candi Merak, ini Candi Merak. Jangan tanya kenapa dinamakan Candi Merak ya, mungkin karena dulu ada ditemukan saat ada hewan merak mungkin, atau ada ornamen-ornamen yang menunjukkan merak. Nah, ini yang nggak tahu. Ini reliefnya. Ini Dirgapura naik. Ini yang level pertama paling bawah. Reliefnya pun juga bukan nggak teratur sepertinya ya. Oke, kita nyusul ke atas. Assalamualaikum. Ini adalah altar pemujaannya. Ini kan ada linggayon ini, mesti hilang tapi. Ada linggayon ini ya. Ini kayak bentuk nisan ini ya. Ini bukan nisan, Lek. Bukan ya? Bukan.
bukan pendarmaan ini. Malah ikan-ikan ini niru-niru. Ini kotaknya besar sekali di puncaknya ini. Untuk altarnya seperti kayak gini. Inilah sepintas tentang Candi Merak. Tiga sini sambung lo betah. Tugel ya. Ya. Terus jalannya kemana kalau mau terusan ini? Jalurnya mana buntu semua ini? Tanya dulu ya nanti ya. Siap, dari Candi Merak. Nih. Bukal sebelah situ, kanan kita. Dari Candi Merak kita coba teruskan lagi. Jalurnya samar-samar ya. Kita coba di sebelah kanannya Candi Merak ini ada jalan setapak mungkin. Assalamualaikum. Nah, lewat sini. Apakah betul ini? Kita coba saja. Tanpa ada rambu-rambu. Kita nyari melipiran di tepi Candi Merak. Yuk, turun lek ya. Ada kok jalurnya. Bismillah. Ya, makin turun. Ikuti aja setapak yang bisa. Nanti kita tetap mau kasih tanda pakai Lavia ini ya. Yuk. Sampai turun, ya naik lagi. Rolling-rolling lah. Di kayaknya betul. Insya Allah betul, semakin mendekati ke arah yang terang-terang itu. Ke arah kakinya bekel. Yuk. Yang penting ada jalan setapaknya aja. Kita ikuti aja. Nah, depan kita sudah mulai kelihatan tuh. Bekel di sebelah kanan kita. Depannya itu kayaknya kakinya penanggung. Nah, lewatnya tuh. Arahnya apa? Curah. Curah. Itu ada bekel. Nah, ini ada curah. Patu talang juga ya. Ada talang kayak di Candi Bayi. Candi Putri ya? Iya. Juga itu misalnya. Ngono ya? Mungkin. Wali ya. Itu lek Candi Bayi Putri kan baliknya bekal. Yang dulu kita. Oh ya. Jadi penanggungan nih jalur batu. Wih, ini bawah, jalurnya. Lek besar jurang kok lek. Itu jurang bawahnya. Oh anak pringnya. Anak airnya jelas ini. Iki pas. Hati-hati lo yo. Air itu ya. Ini ada curah dari sana. Pantesan lek. Di kono candi lek. Sumber air. Sumber airnya. Ambil di sini. Dari situ ya. Itu ada sumber air di bawah pasti itu. Pasti itu ada sumber air. Itu naik lagi. Kayaknya kita harus menaiki satu lagi. Ayo, Lek. Yuk. Mulai panas. Panas, nggak kabut. Aduh, naik lagi nih. Tuh. Tadi dari bawah sana tadi itu, dari curah tadi, kita sapukan ke sebelah kiri kita, sudah tampak pemandangan dari puncak Pawitra. Lumayan cerah, ada langit biru. Sedangkan di sebelah kanan kita adalah Gunung Bekel. Nih, bekelnya miring-miring itu. Om Sunan di depan. Yuk. Makin mendekati bekel. Ya. Ini bekel. Dan kalau kita sapukan ke bawah, wih, tampak jelas sekali itu adalah Moro Industri tadi mungkin di bawah itu ya. Dan dugaan ini ada yang metungul ini adalah mungkin Kendali Sodo ini baliknya sana. Mungkin lah ya karena nggak kelihatan. Ini bekel. Dekat ke bekelnya. Ini ngapain foto-fotoan gini? Ya wes, yuk. Sedangkan kalau kita tengok ke belakang sebelah kanan, Gajah Mungkur itu malah yang ini. Jauh itu ini loh. Di sini ini ada bendera dua itu tadi yang bekasnya apa? Patu Jolang ya. Di baliknya penanggungan ini berarti kelihatannya. Itu Gajah Mungkur. Yuk. Bawah Ngoro Industri. Tuh samping ini bekel. Loh ini belok. Loh. Kok ada terap-terapan batu? Apakah ini candi?
Ini disusun batunya kayaknya, bukan. Luh, tertepan batu. Tuh Om Sunan di sana. Tuh udah naik duluan. Wih, seru, seru, seru. Mungkin ke arah Candi Naga kayaknya, dugaan saya loh ya. Wow, keren. Tuh Om Sunan sudah duluan naik. Apakah yang terjadi di atas sana? Oh, candi. Betul, candi. Wow. Candi lemari. Alhamdulillah, sampai jadi lemari. Wow. Luar biasa. Ada gubuk-gubukan dengan sebelah kanan kita Gunung Bekel. Luar biasa. Assalamualaikum. Iya. Foto asik dulu. Ini Candi Lemari. Oke, lemari. Kenapa dinamakan lemari? Ini ada yang unik, depannya ada batu besar. Belum jelas bentuknya seperti apa. Kemudian berundak juga, tapi hanya berupa batu, bukan relief. Ini kayak ambil patung, di tetel. Ini ada bentuk-bentuk segi gini ya, kayak kunci yang kita jumpai di Selat Kelir ya. Kayak gini. Ya, gitu. Dan adalah di atas maksudnya adalah pemujaan, tempat pemujaannya, alat pemujaannya. Ini tepat pas di ini Bekel. Dan ini itu adalah penanggungan. Jadi kita sapukan ke sekeliling. Oke, Lek, jalurnya, Lek. Nanti itu ada jalur sana. Mungkin ke candi berikutnya. Siap, nanti aja dulu. Kita mau istirahat di Candi Lemari. Ini sekitarnya adalah seperti ini view-nya. Keren sekali. Assalamualaikum. Ayo, kita mau istirahat dulu sebentar di gobek itu, buka bekal, kita ngopi sama makan dulu. Istirahat dulu. Dari Candi Lemari di gunung antara Bekel dan Penanggungan. Setelah beristirahat, makan siang, buka bekal dan masak-masakan, bikin kopi di Candi Lemari, kita teruskan ke candi berikutnya ya. Jalurnya ada di samping kiri dari Candi Lemari dan jalurnya sudah lebih jelas lah. Bekal di sebelah kanan kita. Kok habis makan kok ngomong enak ya? Oke, kita masuk ke jalur semak-semak tapi jelas. Yuk. Dari Candi Lemari ya juga ada sedikit naik-naiknya juga lah ya, lewat semak-semak kayak gini. Lumayan. Yuk, aduh. Setelah melewati semak-semak ilalang yang cukup tinggi, kita ada jalur lagi, ada dua, Rek. Ada belok kanan ya, sama belok kiri.
Sisi. Ini sandi apa? Yuda. Sandilah, sampailah kita ke Candi Yuda yang tadi kelihatan dari Candi Lemari. Ini buntu kayaknya ya. Kayaknya buntu, jalannya yang di sebelah kanan tadi. Kita lihat dulu singgah ke Candi Yuda. Kan buntu kan? Ya, Candi Yuda ini buntu. Assalamualaikum. Yuk, Candi Yuda. View-nya keren sekali. Lihat belakang. Ngoro industri kelihatan. Karena lumpur Lapindo pun kelihatan ya. Itu. Ini Lapindo ini. Ngoro industri. Dan Bekel. Yuk. Candi Yuda. Sama tipikal dari Candi Yuda adalah berbentuk pundan berundak ya, nempel di dinding bukit. Ada berapa trap ini? 1, 2, 3, dan 4. Yang paling atas ada altar pemujaannya di atas. Jelek, sama aja ya. Plakatnya sudah rusak. C Yuda, Candi Yuda. Relief-reliefnya pun juga nggak beraturan. Mengesankan hanya ditumpuk begitu saja. Nah, tidak berkaitan ya. Ini ada gerigeran bunga. Begini. Kita lihat naik. Sebentar. Assalamualaikum. Nah, ini ada bentuk-bentuk. Ini kunci kayak gini ya. Seperti gini. Yuk, naik lagi. Trap ketiga. Assalamualaikum. Inilah bagian atas. Ini adalah altar pemujaan. Menghadap ke pawitra sana. Ini trap paling atas. Ini bagian atasnya. Kalau kita view-kan, background-nya adalah Gunung Bekel. Itu Bekel. Wow, keren sekali. Tuh, Om Sunan. Wih, keren. Dari sini kelihatan cukup dari gobuknya Candi Lemari tadi. Oh, inilah Candi Yuda. Ini bagian atas. Sangat keren sekali. Oke. Nah, setelah dari Candi Yuda, kita turun kembali. Di sini saya nunggu di percabangan pertigaan di sini ya. Kita akan nyoba sebentar ke jalur yang sebelah kanan. Ini di jalur terbuka yang mengarah ke Gunung Bekel. Kita coba apakah tembus ke Candi Naga mungkin ya. Ya, kita ikuti ini. Misalnya sudah duluan. Kita belok ke kanan. Tadi kalau pulang, kembali ke arah tadi ke sana. Yuk. Ini sudah dibuka jalurnya. Sudah lumayan lebar. Kita lihat apakah tembus kemana ya nanti. Wow, ini malah mengarah ke Bekel. Dugaan saya sih tembus Candi Naga ini. Tadi apa, Lek? Pertama, Lek. Lebih sumpah walu, candi nggak ada namanya. Merak, Lemari, Yuda ya. Yuk. Candi. Loh. Tak lama kemudian kita melebar turun. Tanya ada candi. Wih, candi apa ini? Batu-batu kayak dam. Candi hancur. Wow. Batu-batu. Candi batu kok. Candi ini. Ya. Kita lihat plakatnya, bacaan letik. Namanya apa ini? Wih. Candi besar tapi bukan bentuk batu andesit yang ditata ya. Batu-batu kebaca apa enggak, Lek? Pendawa. Oh, Pendawa. Candi Pendawa ya? Candi Pendawa ternyata. Mana? Oh iya, ini kelihatan. C Pendawa. Tapi bentuknya seperti gini ya. Ini punden berundak juga.
Kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sap. Tapi bentuknya berupa ini ya, batu-batu tidak beraturan. Belum jadi. Seperti ini. Mau naik lah? Boleh. Candi Pendawa. Seperti gini. Oke. Candi Pendawa. Ya, kita naik ke atas. Ini step-stepnya. Tidak ada relief-reliefnya ya, hanya ditumpuk batu kayak gini aja. Kalau nggak salah 5 tingkatan, 5 trap, ini sudah bagian atas. Ya, seperti ini. Jalurnya kok malah di sebelah belakangnya ya? Nih. Tuh, ada jalur ke sana. Oh, di belakang ini ada. Nih, mungkin ada altarnya di sini. Bagian atas. Penanggungan di sana. Ini ada jalur ke sini. Oke, siap. Oke, dari Candi Pandawa kita lanjut lagi. Jalurnya lewat sebelahnya, tadi saya temukan di belakangnya ya, di bagian atas ya. Dan sampingnya. Next-nya ini melewati bagian belakang candi. Belah kiri itu ada jalur. Tuh. Yuk. Enggak mana. Naik. Masuk lagi ke semak-semak. Mbah naga bae. Oh, iya. Biar aja lah. Tadi tujuannya sampai mengetahui sampai mana ya jalur dari genting ini tembusnya. Habis itu sudah nggak usah ke bekel atau ke penanggungannya, kan sudah pernah. Oke, yuk. Dan ujungnya kemudian kita katanya Om Sunan, ya ini sampai di sini berobos-berobos. Ternyata ada rambu. Nah, rambunya apa, Lik? Kita baca ya. Mohon bekel, Mbak Jalur Tunda. Ini percabangannya, kalau ke kiri Gunung Bekel ya dari sana. Kalau ke kanan kok Jalur Tunda ya? Oh sana. Ya. Jalur Tunda. Kita dulu. Ini berarti mungkin tembus ke Candi Anu ya, Naga ya. Naga sudah di sana. Masuk Naga wes keliwat. Naga sudah Bekel sana atas. Kita Candi siapa? Cinta ya. Habis Candi Naga, Candi Pura. Candi Pura dulu. Jadi ini percabangannya. Ini sampai mana, Lek? Kok ini, Dok? Atau? Terus tahu ini ada, ya? Iya. Ini sudah pernah ini. Nanti yang ada percabangan ke arah ini ya. Kemana? Telogo itu ya. Sik. Tanda kondisi, Lek, dulu, Lek. Oh, iya. Sebentar. Oke. Jadi, coba saya teruskan. Tadi Om Sunan nunggu di percabangan situ. Nah. Sampailah kita di sini percabangannya. Nah, kita sampai di percabangan. Tulisannya base camp via Telogo yang ke sana. Jadi ke Candi Wayang, termasuk kalau mau ke penanggungan lewat jalur shortcut apa air tuh ke sana. Ini base camp Telogo. Sedangkan yang ke kanan ini adalah balik muter ke arah base camp Kedung Udi ataupun base camp Jalur Tunda. Ya sampai di sini aja ya, karena kita sudah pernah ke dari base camp Telogo pernah, dari Jalur Tunda sudah pernah. Kita kembali aja. Kita akhir dari sini laporan penanggungan Bekel
lewat base camp atau lewat desa Genting. Tertutup dengan view dari Gunung Bekel. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di trip berikutnya. Terima kasih. Yuk.